Putra sadaya. Kula nuju kepanggang sareng acara matuh dening Eyang Pandubrahmana. Kula jaya sapara kalisa badhe ngrasti dhaleh sadaya katulla carios nyambung gedungna geuliat ka bawa ajal. Ieu dongeng karangan Koswara ti karaos para mitra nincak bagian ka 33. Sigarugus dengrek kagula kenca tanah imah nugus kolot umur.
Balsam misari keluar tidur mobil terus mendatangan ke etabuan emak. Barang ujung kipu pantau tepas di muka. Berih ayah seorang aki-aki yang hari tanya purpu dekani sari. Katerno ngobrol sakilingu seterusnya misari hanya ke tepas. Suk kajero imah tetera ulu sasaka di jero imah te. Salian tidiri si aki. Gepi sari diu karipun eta aki-aki bingung. Bangun anu ngerasa ajrih ngater. Kuka ayah si aki lebih cetuk kuis. Misari tulu nyarita. Kutuhin abe teh perantos ngaganggu ka salira aki teh damat ite perantos. Aku mau wandung ngadehus. Si aki ngeregeh breh katilu pilpila gus ompong. Gus uhun tuh jadi acara jadinya pohara kolotna ka ayahan teh. Tapi katilpona si aki teh bersih. Karena jelma anu berseka. Nanti cadu kena cai. Nanti hoream kena mandi. Si aki mah perwargi mau kasaran panjang terlawas dah. Oh, anjina mau keseran panjawat ku ulam. Aduh, iya mah. Ngeran keras. Tunyanyaon, gelis, tunyanyaon. Hidup nyang-nyang-nyang ke aki. Aki masa itu gitu ngerasa kagamu. Buaya maafi deh ngerasa bunga. Dan tanah ini nyamangsa. Nimah kedua sasa. Ina keanyangan kunung gelis. Lagi rawai hidup ke anaki. Mungkin abdi weki dipilihnya gini. Cahaya angkat kemana ki. Besari nanya ke si Lili, pemajikan si Aki pedah kumari nanti ketemu po ayat dini. Ya, nanya ke si Lili, anjakin. Daki magus tebuka pemajikan, si Lili magus 7 tahun, ini nanya ke Aki apa? Mungkin kan Aki pernah 7 tahun. Benar ke 7 tahun ini lah, nak. Namun itu ngepasnya mahulin 7 tahun punya usaminu. Si Lili, namun itu kerok di nami dung. Si Aki ngerangkeun bari ngaragamang kana cai teh dina batok. Geus sadia di dinya regoteun cai sabatok teh sakaligeun geus beak sesana. Angkat-angkat ka mana kitu si Nini Garwa Aki teh? Ini kalih jauh nu maca ge anyaki. Angkat ka Jakarta, ka Bandung atawa napi ka Arab? Dah sumaha. Dawuh da mun jauh ingonya ka Arab ge jauh-jauh. Ini kan jauh maksudnya. Sari penasaran. Sini dia dicoba di mau bisa datang deui anyaki. Lantaran mulihna ka panggonan Gusti disuhunkeun ku mantana, mulih ka jati, pulang ka asal. Cenakna mah sini tos sah di alam dunya, parantos pupus kitu ta anyaki. Hayu pala jentre mah. Mana eta kumaha? Kan parantos pupus. Misari ngagar meunang ngomong lalaunan bari radalila manehna ngahula. Asa dosa lantaran manehna bet ka papanjangan tatanya, dalanya keuni ini taletena. Sampunan aki wireh abdi parantos kumawan pun tumaros kasalira. Misari sasadu mentani hampura kasi aki. Hehehe, itu naon-naon gelis, itu naon-naon. Aina aki badai tumaros dupinya itu sahadea. Sarang dimana adik kami? Si aki nanyaki dengaran jeng asal padumukan kasari. Dupi wastana abdi cepun sari padumukan tilemur babakan penuh ki. Ih, jeng sakot. Nah putra sahak itu dibabakan penuh itu anyaki. Kung bapak mah padulah jenengan nana tuh kung diang bumi ini bisa rebatna. Ayo nyaki ya gafar atu. Ah bala atu apaan. Tunggu aja dilu angin anjilnya nukai cang jalmi pang jagunya ilmur babakan penerima. Atu bisinya ipalai terang aki teka terang aki cipta. Asal aki Cirebon aki legis 40 tahun ini. Pemajikan aki asli orang dia. Bupi pemaksaan nisari. Pengennya pungan ke aki. Pengen kabungan. Aka priyogian naon gelis. Aki cipta itu ada tembakar kanisari. Sekian dia coba dengan roskin seorang jajaka, orang ciulur. Namanya kan suka. Sepuhnya katalah bahadira atau ibunya katalah amu eni. Akhirnya terus dua minggu caya di bumi, caya cara-cara dadakan. Beritain uninya kemana angkatnya, serang naon margin apa enggak angin itu ayah. Kukituna mama nawian aki uninya abite sejanyungkin bombolongan mereka aki bila abdi. Meras poekeun hayang terang kana kaayaan Kang Sukma. Cek. Bupi di antawis nyai sareng eta jajaka teh. Bupi dengan Kang Sukma urang ciulur teh nya. Aya hubungan naon salarasna teh? Cincok terangkeun ka aki ulah rek asa-asa. Ulah rek disumbut sari nunggeun di sinang siloka, pokona mah buruk brak caricakeun ka aki supaya aki babari mikirna jang hidup. Kang Sukma kan disebatkeun papacengan abdi
Nah, ya abdi hayang nelaan, hayang ngiri ngabantos ka sepuna, ka ngana luntik, atau nepi maluruh ka ajeuna. Yeh, kucat. Nyari gitu mah kahardi ku aki gaduh. Aya foto na, jaman itu aya. Aya ki. Kusewa sari ngeluarkin foto sukma. Mula haja mula maneh mawati ka Marianti. Nyata foto sukma dengan setih laku sukma dimekin ka Yanti jenaka. Dina mangsa Yanti masih kena jumlah. Song pas foto tekuni sari dibikin ka aki cipta. Tegap ku aki cipta di tampanan di sekitu mahlila naker. Kumarehna dipancerong beri hajung kunyang-kunyang babacaan. Lila naker babacaan ala bari panon tulit. Lila tulicup-licup lintang ginitup antem naker kaita foto sukma. Nisari dadak sakala ngeluarkin kesang meningoprot sakudur awak. Lelak itu awak ngedak-ngedak ngedeg-deg galaloper. Jabati kitu kalapun karasa asa yang ngecep tiis. Lir beli tampokan ku es batu baik jauh jabati etak. Tetanyuan bet jadi raunai kararone yang sirah karasana dadak liur lobang. Najan kitu nisari maksakin maneh nahan awak na sangkan tu nepi katiguga. Sanggis lila aki cipta mencerong kena eta foto beri jengkunyam kunyam babacaan. Retlar-ret kanisari. Sanggis lila jajan peanana ledak besutan kesang lorneng dola tarang. Galih dan nyarita lirih naker tapi ngandung wibawa jeng keayaan estu matak pika ajrihi naker kerenyi sarima. Nyai, aki mantajan bisa mastikan, Nyai. Tapi lah mau hidup naik, bina malam jumaah nubalis datang supaya datang ke diri. Kutubi lah mencita-cita hidup hayang tina kanan. Dan lah mau hidup mawayah na, lantaran bina malam jumaah. Insya Allah aki baris bisa ngebantu ke hidup. Bina ngoding ngelungtik dimana ayuna. Ayana jangsuma, kita utahan aki. Kumaha karab hidup decing, aki minta kepastian. Aku jantung pani hoyong tina kanan teh abdi kedah ka dieu dina malam Jumaah bari dongkap. Benar memang kitu bisa. Insya Allah, pokona maju pami diijabah ku mantenna mah. Aki bakal bisa ngabejakeun atawa melaan Jang Suma tah kitu. Mun teu dua lamun deui mah kitu aya namanya. Nya dua bojing deui kumaha daek kadawan deui hidap nepungan ka aki. Dina malam Jumaah nu waris dadang. Sakedapan sari ngahuleng. Mekir hula malih nanahan yang datang dari kalinya dina malam Jumaah baris datang. Bari tantu resiko na malih naku dengan tak ibir peting-peting ka bapana jeung ka ilmu terena. Jaminan malih nanah bakal bisa nanyahuankin ka ayan sukma. Atawa, mending te datang dari bari malih nanah bakal poekin kana ka ayan sukma. Sari ngerasa bingung. Tapi lila-lila malih nanah teburung malih jawaban. Malah lalu dihade datang dari ke aki cipta di malam Jumaah baris datang. Lantaran panasaran hayang melaan ka sukma. Hayang geralaksana antara manehna bisa ngahiji jeung sukma. Lajan kumaha udagan utama keurini sari nyata kawin ka sukma. Sukma urut ka bogoh adina kudu ka manehna tuluy kawina. Ulah kawin ka Imas mojang urang Bandung ayeuna aya keneh di imah Badira di Ciumbur. Geus meunang kapastian kitu mapok nisari nyarita deui ka aki cipta. Aki insyaallah dina malam Jumaah baris dongkap. Abdi bari pangan ka aki ka dieu na mun cinten-cintenna. Kedah waya kumaha ka dieu na aki? Nah, syukur atuh lamun hidup geus gemblang kitu mah. Ka aki lagi ngarasa reungeung dina datangna ka dieu. Usahakeun supaya samemeh wanci isa. Hidup geus aya di dieu, kitu da anak ieu. Lamun hayang hasil maksud dina kana ni sabanaja di budu. Oh, yang masih maksud kena kanan sabana aja maksud akhirnya. Insya Allah hidup baris bisa menyahuankan kayaan bapak jalan hidup. Mungkin ku akhir dibuka sangkala bolongnya. Ayo nama sudah mulang kan itu anak ini. Untuk ini namun satu acana yang baru ditaros ke. Bapak kaitu ke dalam. Soal yang on anurat ditanyakan ku hidup di anak ini. Kita kini nadong kapan kadi itu yang hatiasa tanah pintu paling abdi ngabantu merencang. Oh, ayah anak-anak ini kudu sorangan. Kula mawa batu najan umpama kolot sorangan ge. Boma hal ieu kudu diperhatikeun ku hidup. Demi ngahon ta cita-cita jeung pamaksudan. Da kitu, hidup kudu berjuang. Nya eta kudu neangan jadi panutan hidup. Ngaran Jang Suma teh ada kitu. Kuhartos atuh aki mangga teh dua lawang su. Cenah teh mah yang kang ieu mah teh kagegelan kang ieu kang bako. Misari ngasungkeun duit teh ieu nyepot tina kantong dibikeun ka aki cipta. Hati para mitra sadaya. Alah-alah aki cipta kekepehan mulia lari. Tulis, tulis. Ulah gitu, mulia.
Nyaki mau habis aja lima nyaki. Sok we canak leku itu. Canak li, canak cina. Canak li. Hampura aku itu lain nampik pangasi. Tentu marima kena kehadiran hidup. Tapi di nasua iya aki mata rapanang buhu atau hayang benar kulanang iya. Itu anak itu, itu hayang dibuluhan. Canak li, canak li. Anggo etang keperiugian syariah gelis. Kini emang koma loba aku itu. Loba alhamdulillah. Tidak mana ikhlas dan ridho masih nartos ke aki teh agi nanti mukani lumayan lagi aki kersanampi misari ngosol-ngosol mikir duit ke aki cipta supaya ku aki cipta di talpalan tapi kekir aki cipta mengelarin anaki kanya ajung kabelah hidup kehadiran hidup kata lima pisan ku aki dan sekali dari wayahna najan kumaha aki mau abisa nampi anaki baik. Mun teh ama aki daek narima meureun ayeuna teh aki geus beunghar gitu. Sok canak dewe anak cing canak dewe. Lari tarari keukeuh aki cipta mun narima untung mah duit diasup keneh kana kantongna ku Nisari. Geus kitu mah Nisari pamitan jeung nangtung meos kaluar. Dijajakeun ku aki cipta nepi ka palabah paninaan mobil sisi jalan. Sok Nisari ka jero mobil, gerung mobil dihirupan. Geleser maju ningalkeun imah aki cipta. Yang sanggis eta mobil jauh aki cipta asup di kajero ima. Bari poto supna masih kena can lesot tina lingina. Sup kajero kamar peragi manihna. Hari kata para mitra sedaya. Ngumpi gek biu sidakep sinu kutunggal. Maksudna tayalian ada di ijabah. Ku panetengna. Aku manetengna. Namun rupa anu jadi harapan manihanana. Nyata hayang menang bembolongan menaan kayaan supna. Ngasau hula para wargi sedaya ngasau. Kan ayeuna nyaeta ngagambarkeun kaayaan Aki Armas. Para wargi sadaya harita Aki Armas teh hiji ngobrol sareng Mang Ibro. Hiji ngobrol sareng Ibro. Malah para wargi sadaya dengarium aya Ibro datang kadinya keur ngobrol. Lain di mana sering ayah biar juga langsung biasa besok ada mali urang dari cara dah hasil sudah pula terlalu awak dan lebih rema nah hari di Oloma kagak ada ikut nah no ayah yang peminta juga kan ayah peminta nyawan gitu nah itu lah you know udah jual pegawai jual harta cina itu sekali kali mah jual nong cina gitu atau wajib ngepuk atau wajib seluruh jengkol gitu lah tapi itu juga kan usul rete. Yeh, kuarubuan teing, jawa teh. Sekurang mah geus untung, jenggulin pedang, jenggulin pepetek ge. Hari makahayan jenggung segala, jeng daging segala. Paling sebut benar segala ayah, segala poga. Hari doma duit, betera unga usik, dahar jenggung kaya itu. Nges lah, suangnya digayang, bro. Kenai lah. Kenai dua anu ya, sini gereja. Mana ini mana kuduhan puran kulingnya, uang initnya. Mereka mana gitu kan? Uang ngepungan si santa di nyoreang. Oh, semuanya itu di nyoreang di... Itu mana di nyoreang?
orang itu? Nah, pengen nang santet ini? Pulang lagi hatu pan si santet ya gue sobat pulang di hutan kadewek dulu. Ya bangun malah nak uhu mayar. Saya pokona cahungana datang sirah lagi uhu. Kawas nama pohokan ke hutan kecara kirimnya. Menutup saya datang lagi dalam lagi cari barema. Aku setiapnya tidak terdatang. Mengatak perlu gancang ditagi, hei. Lapor di kengkema. Bisa berak tipu gua atau bisa kita kapuluk deh. Yuk orang ini, mumpung orang ini. Jum juragan arnasik nantung, sama arnasik juragan arnasik nantung api ya. Anu juga late ya, para wargi sadaya. Kelimanya juga nih. Kalau masih ada yang betulnya, ah, saya nama pasti ada tempo tuh sebulannya. Gua bakal ditagi ayo, nah ganda, merunang tangan hati acan mayar ge. Mana hati acan ayo duit, nah gitu. Bila aku manggis pogo duit, mana hati pohokan hutan, nah. Mang Ibro meres saran kadenungan sangkan ulah wakana gih kasih sangka. Yeh, ari mane. Kawas niting ngaho kana pangabutuh dunungan weh gening siya maya. Jom ni, oi, labar duitnya weh, rada gede. Gus lah mantan gua omong. Mane mah kumat dewek weh, yoi, kurang imit. Reos juragan arnasi keluar tihula. Gus itu mang Ibro mencilik tukahinana satu dulu juragan arnasi. Wih, hari tato yang paramitra sadaya. Sakedeung ge juragan arnasik jeung Mang Ibro geus lalumpang ngajugjug ka lembur ngareang teu pojok. Kumaha haja lalumpang we najan aya mobil ge teu dibawa. Datang kana dituju. Kabeneran ari mah santana mah keur eueuh. Nu aya di imah harita panaji kanana nu katelah niwati. Ari niwati najan geus boga salaki bari geus nilakawi tapi katelpona anyar we geulis. Liruh siga parawar beulit masih kana cahayaan. Jabati kitu memang can pernah boga budak di Niwati teh. Maka pantas lamun beungeut nama si Katempo meni cahayaan. Pangawakan jang kumeu leutik dadana hungur ongkoh geulis bawana ti kudrat. Kitu paramitra sadaya. Alus milik mang Santama najan tadina budak bari geus uliran heung kaleur teh. Ngilangkeun budak parawan geulis rupa. Oge geulis ka hate-hatena jeung netep kana ibadah. Niwati salia rumah tangga jeung mang Santa geus 10 taun. Untuk ia aral subaha atau ngerasula najan hidup basaja, najan keayaan estu jauh tina basa cukup, tawakal jauh sunujud babakti kasalaki, najan keayaan salaki sarasara balangsa, hirup ukulana ke ladang macu, atau ladang ala suruh kagung. Harita basa juragan arnasik datang teh mang Santama, keur ngalasuluh kagung. Jadi muka santak teh marah, dengan ayam niwati kesorangan. Najan dia aliti hulana sangka. Boga anak dua, tapi dua jauh jajung minina. Maha jadi pihak ekun di ilmu namang sangka. Koikoh kitu kahayang baruda. Nang basa nempok kaya niwati kitu main serang heran, sakitu matak uruina. Di maha te juragan arnasi. Bet muncul perasaan lain-lain. Nang ngajorojo, aya rasa resep jeng bogoh ka niwati. Pamikir juragan arnasi pantara niwati. Aduh sakitu kurung lagna. Lain kudu aya di imah butut model imah mana sampa. Tapi kudu aya di imah manehna nu kasebut gedong sigrong dari jeung sagala aya luyuh layah. Atuh bro di juru bro di panto malayah di tengah imah. Dari jeung niwati di dangdangan ku papakean aralus jeung mahal hargana. Dari jeung si mama ke perhiasan emas nu anu meunang leuwih meronyoi supaya leuwih gelis. Para wargi anu mulia nasaheula nasaheula. Thank you.
gemung rarasaan keur ngiwati lantaran juragan Arnasi katempona ngumura lembay leutik ka manuhna. Panon minang teu licik-licik nyapu kana beudeut jeung sakujur badan. Sarasa ku ngiwati meuli asa ditaranyangan ka ayah dirina. Matak pantos lamun ngiwati diukna anggaris lebari butak diucek kawas aya pamila nyoco kana bujurna. Mang Ibro muji bea karep kana kalulisan jeung kagelisan ngiwati. Tapi lebih baja mengsanta boga pengajikan gelis-gelis tuh. Kitu cek pikir Mang Ibro. Atu datang boroker ukuran di pakampungan ajan di kota di atu para wargi. Sigana hese dengan istri kegelisan juga ngewati. Gelis bawa nanti kudrat, gelis bawa nanti ajali. Lain gelis populasan, lain gelis kaulina. Lain gelis pedah kudang danan jengka mulas kasebut make up. Tapi emang gelis para mitra bawa nanti kudrat. Segala rupanya hesek pikir dengan kekurangan, hesek pikir dijamarkan ku caritaan kegelisan iwati. Mematak pantas lengungan Ibro mengenai ceruk-ceruk. Salah tangkat lagi ku kegelisan iwati, walhutu ari bogohnya dan mana-mana sadar, yang nika bogoh anigus rimitan tergoreng, hutu dibengerkan ku agama jeng dari jama, kono, lalu nepi kehayang memilikna es tuning pohara goreng. Sok-sok iwati nunaan susugur seaya-aya, saya ingin tahu wajib kebenaran air merek di tekanan. Kaya airnya disuguhkan kasemah. Najan kaya juragan Arnasi Pikachu lain, asa goreng ngin semah tadi apu, muntah disuguhan saku manis dia. Mana tu juragan menakun? Itu mana saya ayah atau lumayan juragan? Ngewati menangakun susuguh. Bangga, kadambi gelis, mga-mga. Juragan Arnasi berulir-ulir kudus. Op kala gelas wadah cai leguk pun, melang terang gur-gur cai ngadil bahe atau ribut dengan Ibro Nisutan. Waduh, sudah jemua bahe bro. Jadi baju derek pas, undung mana bro. Bela kadawek dek pun disutar pun. Jadi, kita tidak berdekan. Nisutin, si jantung kemanyur, gitu. Eta ingin dari ini juga leut, isa cak kemana wali bantem. Cipman Ibro berterus Nisutan ke bawah entah dengan baju demenanan. Mata juragan kurang hatinya. Ngewati kalau segera menjelungan karunia kuning karena keayaan semah di baju naribu. Ah, itu mana awnya ini? Lain di depannya bapak kadita tak jadi yang maksud bapak teh. Hayang bangi jadi santa, hanya akal bin gerungnya. Harusnya gitu aja penancetnya juragan. Anjana ibu kalewun, malah suluh icalun, sinawi. Biasa sahur kena tuh ke abdi, pun juragan ayah keperluan. Kemahannya, kemana yang jauh mau langsung ke salah kini itu. Tapi kita lebih menang ke bapak dibejakin kenainya ada saya yang beli nantinya. Kemudian sama ini kek wadu bisa mungkin ke penangce. Ini hati raja ratu untuk tubuh rasa. Lewati tekawas lugus terus rasa lalu juragan Arnasi karena datang mereka yang dihutani kadang. Ya syukur itu lah begitu menyai. Kianya ya. Itu salah kisah tagis di bulan buka hutan ke bapak. Ayo. Pokoknya lah tidur bulan, baik tidur bulan, kesobat bulan, meren. Bener-bener kesobat bulan. Lain waktu sakit-sakit, ayo lagi selalu tinisti, perlu dibayar, kak. Kenapa? Lantaran mau diingke-ingke, bisin beratuhin, tak itu nyai. Syukur, namun ayo nanyai boga, soka dia kan dibayar. Mengamun caranya, kapak, saku dengan akal sejen. Hehehehe, cing-cing kumaha. Cing kumaha kira-kira nyai. Kawas menekan kudu ayah hari takkan. Juragan Arnasi peritar betegeg ayinam. Dari air para mitra adipanon gemuri lengan nutup sekut keretang tunggung iwati dong ayah haripunan. Yang iwati ngahulang radalila ngadengi omongan juragan Arnasi dong bener wai geni ngagih panau datang ke ayinak jemang ibu. Beli ngala ngahulang nyai? Kukah kumah akhirnya dah sama sti emut kena sametan ngung. Abi itu cacan agadu kena mayarna juragan. Mungkin hatinya kan mungkin tanpa hula kahigi mungkin tegadu ayamnya kan gimana apa pun macetnya kan itu ayah juragan hari tadi mah tadi mah aku ayahku kudu ayah mah bayar teh pokoknya mah aku bayar ganti nak begitu kenapa berarti ngeluk tungku bener-bener manis ngerasa bingung ngadena kerkitu salah kina datang tas di gunung sanggis menatangan suruh di pipir terus pengkirku. Kali kuru meriung di tepat, salam krono sasalaman ke juragan Arnasi dari pokok. Ayo, ini juragan, aman juragan. Ah, cagur, kak. Aduh,
Syukur ayo si Ajang ayo. Kalau tadi benar balik suanya malakan datang ayo. Ayo langsung di gunung kan malah suruh kamu icalin ke kota itu. Oh halus aja. Halus, oh. Juragan Arnasi pelutan ke amok pun. Dapat ikir yang sesudahnya adanya santana sayur penyayar hutan ayun. Sanggis mang santa sasalaman kaming Ibro Poko. Mengenakan pemaksudan Juragan Arnasi tang namang sayurnya datang ke imahnya. Aku jenisnya pengejiran mengetosan. Ayah kepriyogian Juragan ke abis ke pengejiran berayah kepriyogian naon kan Juragan. Dia jagas diterangkan ke pemajikan hidup. Ah, kami gelis nilati. Hahaha, apa kau tanyakan kesini lah. Juragan Arnasi ngadu nikah ke Mang Santa supaya menyakin ke pemajikan. Karita para mitra pok niwati merangkin soal pemaksudan Juragan Arnasi. Tang ngadatan ayuna bareng jeung Mang Ibro. Juragan Arnasi kan ngadatan santan orang yang kemana orang temen sudah dibayar. Ya, apa yang ngadatan Mang Santa ngulang. Karita sudah mengadak-ngadak para sarju. Ini alam asam liter. Bapak tiba-tiba rasa dingin belum ngulangi para mitra. Hari kata para wargi gerecek pada dasar ngejungin lagi itu ngulang itu yang bunyi alam asal terkenal. Aduh, ya aku udah diubara sama itu para mitra. Kupu yer ngasau lah para mitra ngasau. Juragan Arnasi berada di cerong kasanta dan anu hayang mirip bulu-bulu
Terus juragan, mati nanaon di darat tempo kukuring sabulan. Ulah sabulan, nanda sabulan yang diwatiin ketang. Kukuring anda di darat tempo seminggu. Menina jangka waktu seminggu, anjun tadi sama ya hutan terpaksa. Imah kukuring dijabel. Red mang ibro bari pok bro, yuk balik ay, gus balik ay. Malak kan? Ayo siap anjun. Sekarang ibro bari jangan di mana merek pun, saya gak turun kaburuan di pikul dengan imah mangsan. Begitu saya tahu, saya tahu. Seminggu kukuring di tempoan. Mungkin di seminggu kukuring ke diri. Muntah bukti wajahnya imah kudu jadi beli kuring. Hah. Tanpa pamitan jerit turun ke diruan. Bila ketik lintang dituturkan kumang ibro kekawinan pengalkan imah mangsan. Para wargi anulia berang wiska ganti kubuti. Memang nasipat di dunia setiap sana. Maha kawasa nyiptakeun di alam di dunia teh papasangan aya burang aya puting aya poek aya caang paramita aya bulan jeung bentang malah mah bulan jeung panampoe nya kitu keneh. Malah koh kali gardu rona geus bisa ada 10 kali. Kita poek kuna kabagian ngarona puting mah teh lakuna yen aya geus pukul 10 puting. Kitu ka ilaharan dipakalpuna. Teh rona sabar jam sok mah koh poek nurutkeun itungan waktu atawa jam. Mere bewara kasakuna padu penduduk kampung. Keluarga kampung jabati kitu. Ayakan ngerasa jadi mandiri upama ayak kejadian kahuruan, kapalingan atau lamun ayam kapataten. Pengakoh kau nusok ditakoh ku aturan gus tampu be gus lumaku, gus sebiasa di kampung itu. Para wargi sadaya, ngaso, ngaso, wata seetuh nampe ngaso. Ngaso nalami para mitra duka ingin. Ngerasa dugi kainin, ngerasa dugi kainin. Waktu nasib, pilih jenggan pun baik, permio.